Mustika yang paling banyak diburu, Mustika Khodam Macan Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mustika Khodam Macan Putih merupakan salah satu mustika yang banyak dibicarakan di dunia spiritual. Hanya saja benda bertuah yang ada Khodam Macan Putih di dalamnya, nah itu memiliki mahar yang cukup tinggi. Jadi peminat mustika Khodam Macan Putih itu ada pada kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, mustika Khodam Macan Putih itu yang milik saya itu memiliki mahar yang lumayan tinggi. Namun ini sesuai dengan manfaat yang akan Anda dapatkan dan sensasi memiliki Khodam Macan Putih yang tidak semua orang memilikinya. Nah, berapa mahar mustika Khodam Macan Putih ini, Bah? Gitu ya. Nah, untuk sekarang maharnya itu adalah 11.500. Dan hanya stok mustikanya itu hanya beberapa saja, gitu ya, untuk saudaraku semua. Nah, tidak sampai puluhan. Nah, jika nanti mustikanya itu habis, saya masih memiliki mustika Khodam Macan Putih yang lainnya, yang maharnya itu di atas 11 juta. Tetapi hanya akan saya maharkan itu kepada orang yang pernah memahar benda bertuah kepada saya sebelumnya. Nah, bukan kepada orang yang baru pertama memaharkan kepada benda bertuah yang saya miliki. Nah, untuk mustika Khodam Macan Putih yang maharnya di atas 11 juta, itu memang saya pilih-pilih kepada siapa yang boleh memaharnya. Karena saya tidak mau ya mustika Khodam Macan Putih itu dimiliki oleh sembarang orang. Saya harus mengenalnya terlebih dahulu. Dan untuk proses pemaharannya itu juga harus datang ke tempat atau ke padepokan saya. Ya, tapi kalau mustika Khodam Macan Putih itu yang maharnya yang 11.500, siapapun boleh memaharnya. Boleh datang ke tempat saya atau dengan memahar secara jarak jauh. Ya, tapi ya itu ya mustika Khodam Macan Putih itu dengan mahar 11 juta, stoknya itu terbatas. Nah, jika Anda ingin memaharnya, untuk teknisnya Anda bisa menghubungi sama Mas Adi, asisten saya, di nomor 0811 3990 3990. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk saudaraku. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jika ada yang mau ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, silahkan, monggo Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi sama Mas Adi. Oh ya, satu lagi. Jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang gitu ya. Semakin berkembang, bisa membantu Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dan jangan lupa klik loncengnya juga. Agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Baram Doni, pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.